Halo semuanya, apa kabar? Furi di sini hadir kembali. Video kali ini adalah lanjutan dari series main Yu-Gi-Oh! Duelings dari awal. Dan ini adalah episode ke-22 guys. Episode 22 ini gue bakal update akun aja dan juga ngegacha guys. Karena seperti yang udah gue kasih lihat di episode sebelumnya, 999 gems. Dan lihat ini di kotak box gue ya, di gift box. Banyak banget gems yang udah dapat. Oh ya, by the way, kalau misalkan gems kalian udah maksimal 9999, itu kalau misalkan kalian dapat hadiah gems lainnya itu bakalan masuk ke gift box seperti ini ya. Ada juga koin, ini gua ambilin dulu aja. Biar cuman ada gemsnya doang gitu ya. Koin ambil lagi. Ada lagi koin. Banyak banget koin ya. Dan ya, itu gift box guys. Sekarang mari kita ngegacha ya, seperti yang gua bilang. By the way, box mana yang bakal gua gali dan kartu apa yang akan gua incar kali ini? Itu gua bakalan ngincar Forbidden Lands lagi guys. Jadi boxnya Valhalla Kaling. Yang ini ya. Box nomor 22. Nah, jadi di box ke-22 ini Valhalla Kaling ada Forbidden Lands. Nah, ini kan berhubung gua udah punya satu ya. Seperti yang udah gua kasih lihat di update akun sebelumnya gitu ya. Gua lupa episode berapa. Itu gua ngegacha kan dan dapat Forbidden Lands. Jadi supaya Forbidden Lands-nya punya dua gitu ya. Karena kalau menurut gua satu itu sangat tidak efisien banget. Jadi harus ada dua guys. Setidaknya dua gitu ya. Bagusnya kan tiga. Tapi kalau untuk Forbidden Lands ketiga kayaknya nanti gua pikir-pikir dulu ya gems-nya. Apakah mau dialokasikan ke Forbidden Lands lagi yang ketiga maksudnya gitu ya atau enggak. Tapi ya untuk sekarang gua bakalan mendapatkan Forbidden Lands. Ya semoga gitu ya dapat. Tapi kayaknya dapat sih gems gua 9999 ya secara. Dan ngomong-ngomong kartu di Valhalla Kaling ada apa aja? Gak ada yang terlalu mantap guys. Hanya ada archetype Flower Guardian. Ini deck meme atau deck meme. Ada juga Watt. Ini pun sama ya. Ini cuma untuk deck seru-seruan aja. Ada Watt. Ini archetype yang ngedirect attack gitu si serangannya itu ya atau strateginya. Ada juga tentunya si ini ya, dewa-dewa Nordic guys atau archetype Nordic Ragnarok. Dan ada beberapa kartu UE kayak gini misalkan Perfect Ace. Ada juga Fortune Lady, Fortune Lady Every, Monster Synchro, Boss Monster Fortune Lady. Dan ada spellnya ini Fortune Lady Calling. Oke guys, langsung aja ya kita mulai. 500 langsung guys. Kalau ingin lebih efisien satu-satu gitu ya, satu pack yang 50 gems. Ini untuk video aja gitu ya, makanya gua langsung 500. 10 pack. Dan ya gua cepetin ya. Supaya biar enggak lama gitu, guys. Semoga langsung dapat ini. Ya, gua sangat berharap langsung. Setiap kartu yang gua incer tentunya ya inginnya langsung dapat dan ijo. Wah, tapi ijonya juga ada 4 ya. UR-nya itu. Dan oke, okay, Fortune Lady Calling. Gak apa-apa ya. Jadi ini menurut gua lumayan sih. Dan ya, jadi bisa juga untuk nge-build deck Fortune Lady. Tinggal mendapatkan yang lain-lainnya gitu ya. Fortune Lady Calling. Oke, okay, gak apa-apa lah. Itu lumayan, gak apa-apa. Reptiliane. Tidak. Tidak mau. Dan ini yang 9. Lalu ini yang terakhir 10. Oke, itu tadi guys, dapat si Fortune Lady Calling. Dan jadi gue udah punya 2 ini sekarang. Fortune Lady Every gue punya gak sih? Oh oke, punya 1 ya. Gue punya 1. Tinggal si ininya. Ininya punya 2. Wow, ini dapat 1 lagi aja ya. Kayaknya gue bisa ngebikin deck Fortune Lady ya di akun dari awal ini guys. Lumayan sih deck Fortune Lady ya. Dan kayaknya si style mainnya juga beda dari yang lain gitu ya, unik guys. Nah ini kita lanjut aja. By the way, 10 pack lainnya. Forbidden Lands, Forbidden Lands. Come on Konami, give me Forbidden Lands. Wah, dapat lagi dia.
gua udah punya 2 padahal ya. Tapi ya, tak apa. Jadi gua punya 3 si hero yang itu, SR tadi. Siapa itu namanya, gua lupa. Ow. Ya, dapat dia. Hamster. Hamster gendut ya. UE, turnover taktik. Oh iya, ngomong-ngomong masalah UE atau Ultra Athlete, archetype temennya itu ada ya di box baru Sign of Harpy alias FA, Formula Athlete. King Kyabio, oh, Monster Spirit. Wah, keren ini artnya ya. Ini artnya keren guys, serius. Wow, suka gue sama art si King Kyabio. Ya, 1000 gems tak dapat. Tak ada Forbidden Lens. Oke, 1500 gems. 30 pack. Skip, skip, skip. Come on, Lens, come here. Oh, Fortune Lady Every. Oke. Boleh lah ya. Jadi punya 2. Tapi udah 2 juga cukup, Fortune Lady Every. Dan yeah. Ini kayaknya Fortune Lady semua ya dapatnya ya dari tadi guys. Spellnya, si pasnya juga dapat. Wah, ini harus gencar naikin level si Carly Carmine ini ya. Atau si itu yang apa? Perubahannya gitu ya, yang jahatnya bukan si Carly Carmine yang pakai kacamata, guys. Si Dark Signer-nya ya. Oh, no. Kenapa terus dapat dia ya? Aduh. Wah, sayang banget. Padahal SR-nya yang lain aja gitu ya. Oh no. Tidak. Wah, ini jadi punya 4 gua, guys. Seperti yang kalian lihat itu di owned-nya ya, di bawah kalau di versi PC itu ada. Oh, tidak. Padahal dapat yang lain aja gitu ya. Kenapa dapat dia terus? Oh. Oke, 2000 gems. Oke, ini gems ke 2000 guys. Apakah Forbidden Lens? Oke, let's go. Hell yeah. Let's go baby. Yeah. Oke baby, Forbidden Lens. Akhirnya ya, skip semuanya. Sudah berakhir. Udahan, udahan. Dan apa ini? What cube? Ini kayak kartu spellnya itu ya, Cubic. Dan by the way, akhirnya gue dapat Forbidden Lens guys. Jadi punya 2 ya. Wow, udah mantap ini. Bagus banget ini ya, 2 Forbidden Lens di tangan gue kali ini ya. Dan ya, sisanya biasa aja ya. Wah. Ya, berakhir guys. Gue dapat ya. I got it. Oke, 2000 gems. Nah, itu contoh hoki guys. Karena notabene-nya atau bisa dibilang kalau dibanding sama orang lain, itu bisa aja ada yang dapetin Forbidden Lens itu harus ngegali sampai habis dulu boxnya gitu ya. Tapi by the way, gue pas dapetin Forbidden Lens yang pertama itu, seperti yang kalian lihat ya, gue juga kasih lihat di update akun, itu gue sampai habis semua UR-nya kan. Sampai habis berapa gems ya? Gue lupa guys, gue gak ngitungin. Nah, itu contoh yang sialnya pas gue dapet Forbidden Lens sebelumnya. Nah, yang sekarang ini hoki. Bisa dibilang ini sangat beruntung guys, cuman 2000 gems doang dapat Forbidden Lens. Cuman ya jadinya untuk UR-UR yang lainnya gitu ya, agak berat juga kalau misalkan mau diincar. Tapi yang jelas ya nggak usah diincar juga ya. Nggak ada yang menarik atau yang mantap sih di Valhalla Calling ya, atau Valhalla Calling lebih tepatnya, karena cuman Forbidden Lens aja gitu ya yang sebagai incaran utamanya. Dan oke guys, jadi inilah episode ke-22 ya. Akhirnya gue punya 2 Forbidden Lens. Di episode sebelumnya itu gue udah dapetin 2 Cosmic Cyclone. Dan ya, perjalanan akun dari awal gue ini sudah semakin mantap ya, karena tujuan akun dari awal ini seperti yang kalian tahu bersama yang suka nontonin, itu adalah staples. Gue tekankan di akun dari awal ini atau di series ini itu ngumpulin staples, jadi supaya punya pondasi akun yang kuat gitu ya. Karena yang namanya deck itu akan terus datang ya, jadi apalagi kedepannya bisa aja ada suatu deck lain yang bisa lebih powerful dari deck-deck yang sudah ada sekarang. Makanya santai, sabar, kalem, asikin aja gamenya gitu ya. Terutama untuk free to play ya. Ini untuk free to play guys, jadi gratisan gitu ya. Kalau misalkan kalian suka top up,
atau apalagi sultan, ya gak usah terlalu diikuti gitu ya. Bebas-bebasin aja apa yang kalian mau beli. Dan oke guys, video gue berakhir. Jadi itulah tadi ya, update akun plus ngegacha dapat Forbidden Lands. Seperti biasa guys, nama gue Furi. Thank you banget yang udah nonton. By the way ya, sisa jam gue itu mantap sekali ya, 7999. Butuh 1 jam lagi jadi 8000. Kasih like videonya guys. Udah gitu, jangan ragu untuk subscribe bagi yang baru gabung, karena supaya untuk biar gampang update video selanjutnya dari gue gitu ya, terutama game Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bye-bye.